Oke teman-teman, ini adalah skema dari Redmi 5 Pro. Sebelum melakukan pemasangan IC audio, kita lihat terlebih dahulu bagian titik pada IC. Ini adalah tempat dari IC audio. Kita lihat, perhatikan titiknya. Ya, titiknya di bagian ini. Jadi titik ini harus kita paskan dengan titik yang berada pada IC. Ya, sekarang kita pasang IC-nya. Oke teman-teman, sebelum kita merakit kembali handphone ini dan mengetes apakah IC yang kita pasang berfungsi atau tidak, kita harus mengukur terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang konslet. Tapi kita coba bersihkan. Untuk membersihkan saya menggunakan thinner khas spesial yang banyak dijual di toko-toko bangunan. Anti embun. Jika kita menggunakan anti embun, proses pengeringannya cepat.
Oke, bro. Kita ukur terlebih dahulu apakah pemasangan kita sudah aman atau belum. Seperti biasa, kita mengukur menggunakan skala dioda. Probe merah pada bagian ground dan negatif kita gunakan untuk pengukuran. Kita ukur bagian VPH PWR atau jalur tegangan. Kita mengukur bagian komponen yang berada di sekitaran IC yang sudah kita pasang tadi. Kita lihat 300, semoga saja tidak ada yang short ya. Aman. Kapasitor ini adalah kapasitor VPH PWR yang berasal dari IC power. Kegunaannya untuk menyuplai tegangan ke IC audio. Oke. Sekarang saatnya kita pasang. Kita coba melakukan pengecasan. Oke, bro. Kemarin handphone ini pada video sebelumnya kita hidupkan seperti ini, no display. Ternyata setelah kita bongkar, tegangan pada bagian min LCD 5 volt min 5 volt hilang dan ada beberapa jalur di MIPI yang bermasalah. Sudah kita rapikan. Sebenarnya sudah kita rekam videonya, namun saja videonya korup. Terpaksa tidak jadi kita upload. Ya, filenya rusak. Dan sekarang kita akan mencoba mengetes untuk IC audio yang sudah kita tes tadi. Kita pasang maksudnya. Semoga saja berhasil, bro. Begitu panjang perjalanan dari handphone ini sampai hidup, membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, dan sangat melelahkan. Oke, sepertinya ada suara. Iya, pengecasannya normal. Coba kita ini ya. Ini belum dibuat semua. Ayo, bro. Ayo, bro. Kita tes. Oke. Nada dering. Oke, suaranya ada. Semoga saja mic-nya ada. Kita akan merakit ya. Semoga saja semuanya normal. Nanti jika ada gangguan, kita akan upload lagi. Oke, teman-teman, cukup sekian video singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya handphone ini hidup juga. Thank you, bro.